Makanya itu ya yang maksudnya kalian sempat ada gitu ya. Bibir pisang gak nimpa. Ya gue lebar. Kita nggak tahu. Cewek-cewek kan sekarang kalau foto-foto sendiri nggak taunya ada yang motoin juga. Oh. Ya ini sih kemungkinannya memang kecil sekali. Dan hampir semua dokter ngomongnya begitu. Kan dicek lagi. Terus kata dokter, ngangguk lagi. Udah nggak ada gitu. Kemudian ke dalam, set. Harus gue azanin kan? Nah itu gue nggak kuat, gue pecah banget di situ baru pas gue azanin gitu. Sekali. Ini adalah project teman tidur spesial kedua dan kita baru collab sama pasangan yang pertama ini. Ya. Yes. Begini jadinya kalau tempat tidur berempat. Kayak pepes ya. Nimpa aku dong. Lucu banget. Tapi kalau aku sama Pupu kan satu bantal berdua, ini Gila nggak muat ya? Ini bantal tambahan guys. Bantal tambahan. Oke. Okay. By the way teman tidur tuh kan lebih kayak pillow talk kan. Iya. Kalian sendiri after menikah tuh sering nggak sih ngabisin waktu ngobrol tentang apa ya yang terjadi hari itu atau ngobrolin apa itu di atas tempat tidur gitu? Iya, setiap hari harus. Jadi saya tiap hari. Tapi kan Gilang pulang udah tengah malam. Iya, dia tuh selalu nungguin gue kayak yang walaupun gue jam 2 pulangnya jam 3 pun dia tungguin gue, dia nggak tidur dulu karena si Adis tuh pengen ngobrol aja sekedar kayak ceritain hari ini tuh ngapain aja gitu. Ada apa? Gitu ya. Enak banget loh kalau ditungguin gitu lah. Oh gitu, ada yang nggak ditungguin ya? Oh ya ampun. Soalnya kalau suami itu namanya suami kerja gitu kan. Habis kerja itu kan pasti pengennya di rumah tuh gimana gitu kan. Di jalan ke rumah itu udah berimajinasi, istri akan menyambut, pakai lingerie terbaik. Wow, betul sekali. Emang kalau kamu? Tiba-tiba pas buka pintu ngeliatnya udah gini nih. Karena kan Kausi ngurus anak dari pagi Pak, tahu nggak tuh kayak kalau tuh bangunnya siang tuh sama kayak gini. Lu ganti dong, lu yang pakai lingerie pulang. Yuk, bayang. Tapi bagus sih kalau itu dilakukan hampir setiap hari ya, karena memang kalau orang sibuk kadang-kadang ngobrol di telepon berlama-lama itu udah kayak enggak. Kalau pas pacaran sih enak ya teleponan lama gitu ngobrol. Oh, kalau pacaran teleponan sering. Kalau udah nikah boro-boro. Ya karena pacaran kan maksudnya jarang ketemu. Kalau nikah kan setiap hari satu rumah bareng kan. Itu bedanya. Tapi kan kalau kamu enak masih bisa pilot talk, masih telepon-teleponan. Ada juga sih yang nggak pernah telepon-teleponan, nggak pernah pilot talk. Telepon cuma gini, mana? Itu anaknya mana siapa ini gitu. Kalau dulu kan saya nggak ditampak boro-boro. Kalau dulu kan saya kamu udah makan nak, kamu udah makan, gitu-gitu kan anaknya kalian. Terus kalau sekarang mah boro-boro. Oh makanya itu ya yang maksudnya kalian sempat ada gitu ya. Tapi pada akhirnya setelah ada konten ini kan kita jadi mengkomunikasikan semua hal gitu. Nah terus memang setelah konten ini dapat apresiasi, kita tuh punya pemikiran untuk kita belajar yuk dari pasangan-pasangan lain. Karena setiap pasangan kan pasti punya formula yang beda-beda. Iya. Gimana cara menyelesaikan masalah, gimana cara menghadapi masalah dan lain-lain. Itu kan pemikirannya beda-beda. Nih kalau kalian nikah udah hampir berapa tahun? Hampir tiga tahun. Jadi 2016, 17, 18, 19 ya. Hampir 3 tahun. Mau 3 tahun. Bulan depan 3 tahun saya. Oh iya benar. Nah, tuh 3 tahun. Banyak orang yang bilang kan 5 tahun pertama tuh kan katanya gejolaknya luar biasa. Oh, kita setahun pertama tuh. Wah, itu gokil banget. Jadi gini, kan memang umur kita tuh kan jaraknya hanya setahun bedanya. Egonya kan sama-sama tinggi tuh. Anak-anak muda. Jadi Adis ini adalah satu-satunya wanita di keluarganya dan paling tua, adik-adiknya cowok 4. Nah jadi dia princess banget kan. Sementara gue juga kalau gue anak paling tua juga di keluarga gue, cuman gue yang tipe yang gue tuh kalau sama Adis kan kayak dia ngomong apa terus dia misalnya lagi marah-marah, awal-awalnya gue masih yaudah ya mungkin kan ada sesuatu yang berbeda lah dari yang selama ini dialami. Dia harus tinggal sama gue gitu kan. Cuman kadang-kadang kalau pas kebetulan lagi ketemu ininya capeknya ribut, kita beneran ribut. Ributnya tuh sampai beneran yang gua sampai teriak-teriak gitu-gitu beneran. Tipikalnya yang ribut keluarin Gua, iya kalau yang ada di kepala dan hati gitu. Iya kalau gue gitu, cuman satu hal, gue tidak pernah main tangan. Ya, itu, oh itu, iya, itu tidak boleh sama sekali karena main tangannya main tangan yang lain aja. Yang lain aja. Gitu. Main tangan ke aku nggak pernah, tapi ke pintu kamar pernah. Oh, nah itu iya. Gue biasa. Wow. Wow. Pintu yang mana sih? Itu. Bisa dilihat insertnya bekas-bekas yang legok atau udah dibenerin selalu gitu, udah beneran sampai copot. Kasihan pintu itu kena tangannya Thanos ya. Gitu. Nah, cuman makin kesini menurut gua kayak kita dapat beberapa pelajaran gitu. Gua bilangnya pelajaran karena itu yang menguatkan kita, kayak misalnya dari anak pertama, kedua, terus juga masalah dari keluarga orang tua, kan nyatuin keluarga dari background yang berbeda itu kan itu susah. Waduh, susah banget, susah minta ampun. Kita berdua kerja sama gitu loh. Jadi gue tahu Adis tuh pasti menyimpan sesuatu yang tidak boleh dikeluarkan ke gue. Gue pun juga sama untuk menjaga tadi. Betul. Supaya nggak ribut. Iya itu makanya susah tau hei orang tua. Tapi hal yang umum dan wajar sih. Tapi kenapa tahun pertama kita heboh gitu? Karena kan aku langsung hamil tuh Kak, pulang dari Bandung kan. Jadi emang hormonnya, dan aku nggak sadar aku hamil. Jadi tuh bener-bener kok emosian banget. Tiba-tiba perubahan moodnya pasti. Aduh parah banget Pak Dika sama si. Dia marah tuh beneran kayak kamu tuh ini orang ngapain, gue bilang kesurupan apa gitu. Tiba-tiba kayak begitu, gue sampai ngubungin ini teman gue yang bisa ngelihat, gue tanya, dia bilang ya aku baru cerita ya. Jadi gue sampai ngubungin, gue bilang ini siapa yang nggak suka sama gue, nggak gangguin rumah tangga gue gitu. Lewat ininya gitu. Gitu. Ternyata pas setelah tahu dia hamil, terus gue oh hamil, gue bilang. Terus gue dalam hati gue waktu itu ya, tapi ini bercandaan ya. Dalam hati gue gini, hamil anak orang, anak setan sih. Ya anak gue, berarti gue setan. Marah-marah mulu. Pokoknya marah-marahnya udah gak karuan deh lu. Kalau lu lagi kerja nih, terus tiba-tiba ditelepon. Gimana sih? Aduh, udah gak tenang tuh. Yang ada lu konsentrasi kerjaan buyar, terus lu ikut marah juga kan akhirnya kan? Gitu, aduh capek banget. Oh itu awal-awal tahun pertama ya? Tapi kalau lagi berantem siapa yang paling gampang ngalah dan lebih gampang cepat untuk yaudah aku minta maaf gitu? Awal-awal Gilang, sekarang aku. Oh gitu. Oh gitu. Emang iya. Malsu. Kalau persentase paling gua tuh 75%, lu 25 doang. Enggak, sekarang tuh maksudnya aku enggak sebenarnya bukan meledak-ledak kayak dulu. Jadi bukan jatuhnya bukan ngalah ke Gilang, tapi kayak nggak ngeluarin semuanya dengan teriak-teriak gitu. Kalau dulu kan ngeluarinnya dengan apa? Tendang pintu juga. Enggak. Tiba-tiba Adis wata. Enggak, aku nangis biasanya. Jadi udah netes lah ya, udah netes aja gitu kan. Terus kadang ngeselinnya ya. kan Gilang tahu aku tuh paling nggak bisa dibentak sama dia kan. Karena kan maksudnya kayak kan orang yang paling sayang gue kan lo nih gitu. Kalau lo ngebentak gue gitu, terus dia sekalinya ngebentak aku netes nih, aku nggak mau ngasih tau dia nih aku nangis. Terus dia ngeliat, kenapa malah nangis, cengeng. Jahat banget. Cowok tuh capek men. Kayak yang ngadepin drama. Sementara kita mencari kerja, uang. Itu untuk siapa men? Enggak dong. Kenapa kamu ketawa-ketawa gitu? Ini karena teman tidurnya di split nih, pasti banyak cerita dari dia. Yang pernah mengalami serupa Kak Usi. Aduh ya. Tapi memang itu pernah ada di tahap kita juga kan? Ada gitu. Ada juga. Bibi bisa nggak nimpa aku? Gue lebar. Meskipun ibaratnya kita pacarannya lama 5 tahun, tapi begitu nikah itu kayak beda banget. Beda banget. Penyesuaiannya tuh baru lagi kan. Iya. Padahal waktu pas mau kawin kan gue udah kenal dia, udah kenal gue. Kita kawin ternyata mah boro-boro. Iya, kita juga berapa lama pacaran sih? 2,5 ya? 2,5 nggak pernah berantem. Maksudnya nggak pernah berantem yang sampai teriak-teriakan gitu. Tiba-tiba pas nikah. Mungkin memang benar kali kalau pacaran tuh lebih banyak terlihat manis-manisnya gitu. Iya kan nggak ketemu tiap hari. Itu nggak ketemu tiap hari. Jadi nggak tahu tuh yang aslinya kayak gimana. Tapi ngomong-ngomong kok Kita semenjak kawin aja belum pernah tidur langsung tempel-tempel begini ya? Ya kan ada Oh iya bener. Waktu baru kawin, Ara di tengah. Kadang-kadang Amel di tengah. Terus itu pas aku melahirkan, Elia tengah, Ara nggak pindah kamar. Terus sekarang Elia udah gede, ada siapa jadi 4 orang. Aku pengen begini. Tapi selamat lo ya, lagi isi anak 5 ya. Iya, katanya cowok ya kak. Iya. Ntar tulang. Kirain terbeneran. Enggak, enggak. Tapi masih mau nggak? Kamu Dika Dika masih mau nggak? Enggak sih kalau aku mah. Kak Dika? Tapi semalam sih gue sengaja ya. Gimana kak? Goblok. Kan kita yang pegang peluru. Iya dong, kita yang mengendalikan. Iya, kita mau nembak kapan aja bodo amat. Semoga aku ya. Lucu banget. Okay, siapa tahu lagi. Cowok kan. Aduh, siapa tahu. Nah, terus selama ini kan yang kelihatan di kalian tuh kan memang kalian tuh termasuk salah satu yang sweet loh di mata kita. Mungkin mata banyak orang juga ya. Tapi sebenarnya hubungan emang seromantis itu kan kalian kan, maksudnya jalan berdua, terus kalau manggil sekarang tuh masih baby, masih gitu kan. Gua tuh manggil dia tuh anak, jadi dari pacaran ya kalau nggak salah ya. Kenapa? Dari pacar enggak, ini sebetulnya filosofi gua sih waktu itu, karena kalau misalnya gua panggil baby sayang seperti kita ke pasangan, itu menurut gua rasanya adalah lu bisa putus kapan aja, lu bisa pisah kapan aja, dan lu akan berganti panggilan. Sementara kalau lu ke anak, itu gak akan bisa lepas selamanya. Gitu loh, jadi gue membuat panggilan anak itu supaya rasa gue ini sama seperti ke anak gue kelak, karena tidak ada bekas anak gitu loh. Gue tidak mau rasa ini ada sisa untuk Adis. Yo. Peluk juga tuh. Ini kasur orang. Oh ya? Apa-apa kita sewain kok. Aduh, gila lu ya, gila lu. Terus dulu proses waktu ini kalau nimpa gimana ya? Lolong coy. Dulu waktu proses sebelum dapetin Adis tuh prosesnya panjang nggak? Oh, maksudnya siapa yang nguber siapa nih? Waktu? Gue yang nguber sih. Ya masa aku nguber gila. Kayak mama. Ya kali kalau cewek nguber kita kan kita ilfil juga kan. Iya benar. Kayak yang kamu diuber siapa emang? Berisik. Orang mulutnya nih. Kita kan mau kasih tahu pas off air ya. Dua. Jadi pertama tuh kan kita. Kayaknya aku tahu deh. Jangan dong. Tahu. Ayo. Dengar ceritanya. Ya Allah. Ya Robi. Oh jadi gini ceritanya. Jadi kita sama-sama udah putus kan. Terus kebetulan waktu itu gue lagi Twitter-twitteran sama temennya dia yang punya clothing waktu itu si Matthias yang punya Queen Beer kan. Terus tiba-tiba dia nimbrung gitu, lo kalian kenal juga? Gua tuh udah kenal dia lama, jadi pada waktu tahun 2010 ya? Sayangnya? 2009 deh kayaknya, gak tau deh 2009, dulu Adis tuh kan VIP kan, dancer kan di Missing Lirik. Nah, gue jadi peserta, gue ngeliat, kok nih dancer cakep amat gitu loh. Unyu gitu ya? Unyu, akhirnya gue minta, belum ya? Belum minta BBM ya? Ketemu lagi 2 tahun kemudian. Dia udah jadi MC tuh, udah nge-host di The Rings. Aku nariin Vicky Shu. Terus gitu. Terus selama aku nari, gue tuh ngeliatin dia aja. Gak ngeliatin Vicky Shu aja, gue ngeliatin dia. Dari samping ini kan apa kamera utama kan? Dia di sampingnya kak, jadi ke atas ini biar pemirsa lihat. Iya, ini kan kamera utama. Dia di sampingnya, jadi aku tuh bener-bener senyum kan biasa kita ke kamera kan. Terus sedangkan aku tahu lagi diliatin itu saltingnya minta ampun sih. Karena iya karena maksudnya ya itu bener-bener gimana sih nggak kayak orang aduh gue lagi diliatin lagi, aduh abis ini koreonya apaan ya, gitu-gitu. Yeah. Pas pulangnya baru dia kan pamit-pamitan, terus dia ngomong bagi pin bebe dong gitu. Yeah. Oh langsung to the point ya. Itu gencar tuh. Enggak, belum. Karena pas dia udah nge-add aku baru tahu oh namanya Gilang Dirgahari. Dia baru tahu. Aneh lu kan gue hostnya. Nah, kenapa gue nggak BBM waktu itu? Karena waktu itu dia masih pacaran sama mantannya. Dan gue kayak yang anti banget kalau ngeganggu pacar orang gitu. Oh, emang karena kamu anti ya? Anti. Oh. Anti mengganggu pacar orang. Oke. Terus. Iya. Kan kamu nggak usah pakai kalimat itu. Oh iya juga ya, salah juga ya, nggak enak. Aku mengganggu pacar orang kok. Sama ya. Tapi bukannya abis itu emang kamu balikan? Hah? Emang kamu balikan kan sama pacar? Sempat balikan lagi. Akhirnya bener-bener putus tahun 2014. Gua twitteran tadi sama si Matthias. Putusnya 2013. Oh, kamu udah duluan ya? Terus dia nimbrung, kenal juga. Nah, terus langsung tuh gencar. Gua tanya sama dia apa kabar gitu. DM ya? Iya, DM. Apa kabar? Gua bilang gitu. Baik gitu. Pacar gimana? Ih, basi banget pertanyaannya kata dia gitu kan. Enggak, soalnya gue mau deketin lu nih gitu kan. Oh, gitu langsung. Langsung. Oh. Gua mah enggak daripada ntar diambil orang lagi keburu kan gua. Gue mau apa sih tadi? Daripada buru-buru diambil orang lagi gitu maksudnya. Nah terus akhirnya enggak kata dia, kamu bilang gitu kan? Enggak, kamu tuh emang udah tahu aku udah putus. Enggak, nggak tahu. Kamu kemarin bilang gitu. Pura-pura nggak tahu kali Gilang. Iya, pura-pura nggak tahu. Orang kamu bilang kamu udah lihat-lihat foto aku di Twitter. Iya, cuman kan kita nggak tahu. Cewek-cewek kan sekarang kalau foto-foto sendiri nggak taunya ada yang motoin juga. Siapa itu yang fotoin? Lagi liburan mulu kerjaannya gitu kan ya. Pas di Indonesia padahal yang fotoin tas gonta-ganti. Apa sih ini lagi ngebahas apa sih? Lagi ngebahas netizen gitu kan. Saya punya suami. Kamu juga punya suami gitu kan. Fotonya kayak begini tuh banyak netizen, terus captionnya gini, "Kamu mau aku temani gak hari ini?" Iya. Yang komen banyak lelaki hidung belang dan nafsuan semua. Akhirnya gue minta nomor dia setelah itu. Minta nomor aku terus langsung WhatsApp saat itu juga. Gitu. Tadinya kan gue mah baik itu DM Twitter ya. DM. 2,5 tahun pacaran. Ngajakin nonton, iya 2,5 tahun. Terus akhirnya kenapa Adis? Iya, kamu baru 7 bulan pacaran udah propose, aneh. Oh gitu. Iya, masa jadi kan yang diupload di Instastory hari ini. Iya, benar. Yang di kafe. Iya. Jadi kan aku ulang tahun tuh, ulang tahun ke 24. Terus abis itu dia kan tahu emang aku nggak mau nikah cepet-cepet kan. Terus dia ngomong gini, nanti aku pas ulang tahun kamu ke 25 pengen ngelamar kamu kata dia gitu kan. Oh ya udah, masih 25 tahun kan, masih tahun depan nih gitu kan. Nah terus tiba-tiba dia emang bilang mau surprise nih pas ulang tahun kamu. Ya aku pikir surprise biasa gitu doang kan. Terus lanjutin karena gini, selama ini gue pacaran tuh kalau kata Gading serabutan. Jadi betul-betul yang serabutan 5 tahun apaan sih? Ya enggak, maksudnya setelah dari sana terus gue tuh benar-benar serabutan yang siapa aja tapi nggak ada yang gue seriusin, termasuk yang 5 tahun kemarin. Serius iya, cuman untuk menuju ke jenjang pernikahan belum ada di kebayang gue. Entah kenapa pas ketemu Adis tuh gue ngerasa ini cewek smart loh ini gitu loh. Kalau misalnya dia bisa jadi partner debat gua, diskusi gua, terus dia punya visi yang jelas, sama mimpinya besar juga sama seperti gue. Jadi menurut gua dia bisa nge-push gua untuk jadi orang yang lebih baik. Ya gua berdoa juga kan, gua sholat, terus ya sepertinya memang dia jodoh. Akhirnya gua propose hari itu dan gua sempet takut nggak diterima loh. Kenapa? Ya karena pas gua begini gue propose kan, kan gue nyanyi dulu tuh, nyanyi buat bapaknya. I'm gonna marry your daughter gitu. Terus pas gue propose, Adisnya bingung. Terus gue gini, kan di YouTube tuh banyak banget tuh yang udah propose ditolak, ditolak. Gue takut itu terjadi di gue. Akhirnya pas gue coba untuk propose, ya lama jawabnya, gue begini, menunduk lagi, gue gimana? Soalnya bukan masalah malunya itu kalau tolak ya. Malunya, orang udah lama banget ada keluarganya dia, gitu. Dan lu nyanyi depan orang tuanya kan itu kan? Gue orang tuanya, sampai gue nangis segala macam. Wah, kalau ditolak malu banget gitu. Untung kayaknya Adis waktu itu nerima karena kasihan juga kali ya. Enggak malu. Sebenarnya aku mikirnya gini, gue emang mau nikah sama dia nih, tapi kalau dipropose sekarang berarti kan nikahnya harus dalam waktu dekat, iya, gitu bro. Aku mikirnya. Makanya aku agak lama kalau gue bilang iya sekarang, nanti wah, langsung nikah nggak ya gitu-gitu. Tapi ya akhirnya aku bilang iya, ternyata tadi katanya smart. Oh, iya juga ya, iya juga ya. Justru karena smart kan, terlalu berpikirnya itu terlalu jauh. Jadi gitu. Kamu followernya Deddy Corbuzier? Iya, smart people. Smart people. Aduh, baru tahu aku juga itu. Tapi kenapa gitu. Kenapa Adis lah pada akhirnya lah? Ya tadi yang gue bilang, dia menurut gue adalah sosok yang paling pas untuk bisa nge-push gue dengan mimpi besar gue. Okay. Sebab dia juga punya mimpi yang besar juga. Jadi, dan itu memang terasa ya after lu menikah. Oh, kerasa. Kan gue banyak nanya sama lu juga kan? Ya. Yang apa namanya? Ya cewek tuh harus bisa nge-push kita juga untuk jadi lebih baik, nggak bisa jangan puas dengan posisi kita sekarang gitu. Itu saya. Bedanya Kak Dika nurut ya. Oh, emang? Emang gila kan. Loh. Iya. Saya bukan nurut sih sebenarnya. Tapi kan saya Alphard. Iya. Yeah. Kamu tahu dong. Kamu tahu dong. Yang menonton Andika di Cikompes pasti tahu maksudnya. Ya Allah. Ya kamu juga dong sayang. Apaan? Jadi Sunfire kan. Aduh, jangan bener-bener. Motornya banyak. Kalau Adi sendiri waktu itu yakin sama Gilang kenapa? Karena dia waktu itu kan baik banget. Dari awal ngedeketin, terus aku kan dulu jawab dia pas nembak itu hampir sebulan kan, nggak dijawab-jawab gitu. Nah dia tuh masih tetap kayak pacaran zaman dulu ya. Aku jawab sebulan lagi ya. Kayak zaman dulu banget. Orang kamu yang nyaranin. Lagian nih kan hari pertama kita ngedate dia udah langsung nembak kan. Nah perempuan mana coba yang langsung iya gitu kan? Ada banyak tuh. Gua mahal dulu dong ya. Iya. Nah itu salah satu poinnya. Nih cewek nggak gampang didapetin nih. Gitu. Nah terus abis itu kan triknya kamu doang ya? Iya benar. Aku emang gitu selalu mau nolak mau nerima pasti jawabnya lama. Enggak tapi dia emang lama banget. Aku biasanya 2 hari. Nah kalau Gilang tuh karena dari awal yang aku nggak terima-terima itu dia tuh masih tetap ada di samping aku. Aku kenapa-napa dia tetap care lah gitu. Terus juga dia pintar ngedeketin keluarga. Kadang nih akunya misalnya lagi show di luar kota, tiba-tiba dia pergi sama orang tua aku gitu. Kayak di sebelah aku juga dong. Iya dong. Secara naluri laki-laki tuh mengerti apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Pintar cari muka. Iya dong. Dulu tuh ada yang nyebokin arah. Oh gitu. Oh. Sekarang siapa dicebokin gak? Lah ya harus bapaknya juga. Lebih lagi gitu. Okay, jadi itu yang membuat lu takluk bahwa melihat Gilang seserius itu. Seserius itu, dan dia tuh kayak yang aku ngedate nih sama dia, misalnya pakai mobil aku gitu. Dia tuh nganterin aku sampai rumah, padahal rumah aku di Bekasi kan. Dia di Mampang, itu dia pulang naik taksi. Selalu kayak gitu setiap hari. Dulu zaman pacaran, sekarang kan udah nikah ke dokter gigi aja terus. Mana sendiri. Coba kita. Kemarin gue juga baru disindir begitu. Oh ya. Iya yang pada nonton tuh ya. Kalau bisa tuh udah pacaran aja sama dulu ya. Iya benar. Rumah gue pancoran dia Lebak Bulus. Oh iya benar. Tiap hari jemput antar. Sekarang mau syuting aja ya Allah. Lucu banget ya. Iya sih. Sudah biasa. Iya. Nah, habis itu kan ya kita sendiri juga merasakan. Kita nikah udah 7 tahun. Kalian baru 3. Nah, kan kayak mitos gitu loh. Kayak omongan bahwa 5 tahun pertama itu badainya akan sangat besar tuh kan seakan-akan itu digaungkan sama semua orang kan. Dari zaman orang tua kita dulu sampai sekarang kita yang anak-anak muda sekarang yang baru menikah itu pasti punya pemikiran bahwa 5 tahun pertama itu badainya luar biasa. Kita punya badai sendiri. Nah kalian pun kan dalam 3 tahun ini bisa dibilang kan banyak surprise-surprise yang terjadi yang membuat kalian jadi jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa, jadi jauh lebih saling mencintai satu sama lain dan merasa bersyukur ada pasangan ini di hidup kalian gitu. Kalau gue boleh sedikit nyelam lebih dalam bahwa kejadian yang kalian berdua alami di pernikahan kalian itu kan bukan kejadian yang apa ya, mudah, bukan kejadian yang gampang untuk dilalui gitu. Yang membuat gua tertarik adalah bagaimana kalian mengkomunikasikan masalah itu dan bagaimana kalian saling menguatkan di posisi saat itu. Jadi memang di pernikahan kita ini kan alhamdulillah waktu itu si Adis cepat dapat isilah gitu kan. Nah, pada saat isi yang pertama itu kan memang selain masalah dengan hormonnya dia, terus kan akhirnya gagal tuh. Nah, pada saat gagal itu ceritanya janinnya ini sudah tidak berdetak jantungnya sejak minggu keberapa sih? Jadi kan aku baru tau hamil tuh 2 bulan, cek lah nih udah 8 minggu gitu kan, berarti bulan depan kontrol lagi ya gitu, pas 12 minggu oke. Pas 12 minggu kesana ternyata dari seminggu yang lalu udah nggak berkembang, jadi jatuhnya 11 minggu gitu, dan harus dikuret pada saat itu. Terus si Gilang nemenin aku ya, di dalam. Betul, kan gua belum pernah mengalami hal itu ya, maksudnya gua cuma dengar dari orang-orang aja gitu loh. Jadi gua pertamanya bingung, gua harus memposisikan diri gua tuh seperti apa di depan Adis gitu loh. Karena gua tahu yang sedih itu pasti dia, yang lebih sedih itu pasti perempuan. Jadi gua juga sedih tapi gua sambil harus menguatkan dia juga. Nah, ternyata yang menariknya adalah dia pun berusaha menguatkan gue, ya itu yang bikin gue terharu tuh sama dia tuh. Jadi kayak pada waktu yang kuret gitu kan gue nemenin tuh, bahkan gue disuruh dokternya masuk aja ke dalam nggak apa-apa. Jadi gue betul-betul melihat prosesnya seperti apa. Oke, dia benar-benar di samping aku terus. Iya, benar-benar gue nemenin gitu di samping dia. Dia butuh apa, dia lagi anestesi segala macam, ngomongnya lagi ngaco. Gue pun gue iniin apa namanya, gue ladenin gitu. Iya ya, gue gituin. Udah dia tidur segala macam, gue nemenin tidur juga gitu. Nah tapi di anak yang pertama ini jujur kalau gue boleh bilang tidak seberat anak yang kedua, karena kalau yang kedua ini sudah ada bentuknya. Betul. Aduh, ya, udah beberapa kali lo lihat. Sudah beberapa kali lihat kan pada saat yang hamil anak kedua kan kita seneng banget gitu loh, sampai yang oh iya nanti tanggal berapa ininya lahirannya gitu loh. Kita udah lihat kamar di atas, oh nanti lahirnya di sini aja gitu kan. Udah nyiapin buka-buka, oh namanya siapa gitu-gitu kan. Terus pada waktu mulai terasa ada aneh tuh ya, ada sesuatu yang aneh, kejanggalan tuh di usia kehamilan tuh habis lebaran 11 minggu ya, sebelum lebaran itu. Iya, 11 minggu. Jadi kata dokter kok detak jantungnya nggak beraturan. Itu pas masih 7 minggu. Oh, 7 minggu berarti. 7 minggu. Jadi kok nggak beraturan nih, akhirnya dirujukin ke dokter lain dulu. Karena kan kita mau pulang kampung kan waktu itu. Oh iya, lebaran ya. Terus abis itu dicek ke dokter lain, nggak kenapa-napa kok, ini aman, heartbeatnya juga normal gitu kan, semua normal, udah dikasih surat izin terbang, terus udah pokoknya udah dibebasin lah. Pulang dari sana baru cek lagi. Nah pas cek lagi itu tiba-tiba jadi ini janin nih, di sekelilingnya tuh ada kayak helm gitu kak, kayak selaput. Kayak selaput gitu kan. Terus pas dicek sama dokternya bilang apa dulu sih pertama tuh? Ya, apa bahasa kedokterannya gue lupa. Oh, disuruh tes ini dulu, IPT yang tes genetik. Oh iya, tes genetik. Karena itu betul. Karena kata dokter bisa jadi ini berpengaruh pada genetiknya itu. Genetik itu kan dia. Ternyata pas dicek semua hasilnya normal. Semuanya normal. Nah, terus baru mulailah mengerucut masalahnya ke jantungnya tadi. Ini kok detaknya makin nggak beraturan gitu loh. Kadang-kadang yang bikin kita jadi penuh harap adalah ketika kita coba ke dokter lain normal. Nah itu dia tuh. Ketika coba ke dokter yang satu lagi, kita tuh ambil 5 dokter ya sayang? 4 dokter, 1 profesor. Nah. Oh ya Allah. Nah ketika coba ke dokter yang ini beda, ini beda, ini beda. Jadi kita yang gua tuh sampai gini, nak maunya apa sih nak gitu loh. Gua sampai ngomong ke perut, ayo dong kamu maunya apa sayang? Sampai gitu gue, sampai nangis-nangis gitu. Dan itu juga kita keseringan nyimpennya sendiri-sendiri, Kak. Maksudnya? Oh, jadi kayak misalnya aku sedih nih, aku sedihnya pas aku mau nangis, tapi pas gak ada Gilang biar Gilang ngasih juga. Nah, aku yakin Gilang juga pasti di luar kayak gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi ketemu gitu kan, pillow talk itu kayak biasa aja, kayak seolah-olah aku hamilnya nggak kenapa-kenapa gitu kan. Yang kejadian tadi Gilang bilang apa yang sampai nangis gitu kan, ngelus-ngelus perut aku, itu kejadiannya bisa dihitung pakai jari ya, paling 2 kali doangnya kayak gitu. Iya. Gitu. Itu udah, itu benar-benar karena udah nggak kuat lagi gitu loh. Ketika akhirnya dokter sempat mengeluarkan kalimat, ya kalau misalnya tetap dipertahankan janin ini di dalam perut, bisa jadi kemungkinannya pertama dia tidak akan berkembang nanti pada saat bulan ke-7 dan itu akan berbahaya untuk ibunya. Kata dokter gitu. Nah, pilihan kedua adalah ya udah nggak apa-apa kalau misalnya dia mau dilahirkan sekarang juga, akan lebih baik juga untuk keduanya, kata dia gitu. Kita kan maksudnya tidak secepat itu mengambil keputusan. Iya, benar. Makanya tadi kata Adis, kita ke 4 dokter 1 profesor. Kita tuh sampai ke profesor yang diharapan kita, profesor jantung. Profesor jantung untuk nanya betul-betul. Karena kata dokter kalau hasil NIPT-nya normal semua, tapi ada kejadian kayak gini, kemungkinan besar itu kelainan jantung tapi bawaan bayinya. Jadi begitu pertama kali divonis, oh ini kelainan jantung bawaan bayi, hah bawaan gitu kan, kan kita langsung mikir berarti kita dong gitu kan, bukan bawaan dari orang tua gitu. Jadi ini terjadi pas pembuahan, jadi pas sel telur dibuahi sama sel spermanya itu nggak sempurna gitu loh kak. Jadinya, nah kalau yang kemarin kenanya di jantungnya gitu. Akhirnya kita sempat berdebat gitu kan. Adis maksudnya yang ya udah gimana, kita harus secepatnya ambil keputusan. Betul. Sementara gua tuh jujur gua ngerasa bodoh sekali sih Bu. Maksudnya gini, gua berpikir ya udahlah nanti dulu, gua masih berharap keajaiban gitu. Gua hanya tidak tahu harus melakukan apa itu kan. Gua kayak ya, gua laki-laki, gua tuh harusnya bisa mengambil keputusan, tapi entah kenapa gua udah tunggu dulu aja lah, tunggu dulu gitu loh. Sampai akhirnya di puncaknya ya di profesor itu tadi. Karena setelah 5 bulan, profesor itu bilang bahwa ya ini sih kemungkinannya memang kecil sekali. Dan hampir semua dokter ngomongnya begitu. Jadi si profesor jantung itu emang udah kayak hampir 1 jam gitu dia diem aja ngedetect si janinnya gitu kan, ngeliatin monitor terus selama 1 jam. Terus jadi gimana dok gitu kan? Kalau menurut saya sih ya sama kayak sebagian besar dokter-dokter lain, kenapa harus diterminasi gitu kan. Dan itu besokannya kita anniversary. Jadi kayak yang ya Allah gitu kan, mau anniversary kayak gini gitu kan cobaannya. Terus akhirnya kita nggak ngerayain, kita langsung ini ya, langsung ketemu di rumah sakit ya. Sayang, kata profesor, jantungnya gini. Ya udah kita ketemu di Brawijaya sekarang gitu kan. Ceritain ke dokter kita gitu kan. Nah, terus di situ juga kita bilang ke dokter gini, dokternya juga ngomong lagi dulu ke BOD-nya rumah sakit gitu kan. Terus jadi betul-betul nggak sembarangan sih memang. Ada beberapa diskusi, ada beberapa prosedur, dan ini bahkan sebenarnya kita udah tahu dari dari minggu ke-11 pastinya, tapi kita tetap ngulur-ngulur sampai 5 bulan kan. Itu berarti segala usaha memang kita kerahkan gitu kan. Terus akhirnya ya udah kapan gitu kan mau masuk sini. Ya secepatnya aja dok gitu kan, soalnya maksudnya aku mikirnya gue pulang lagi nih, gue masih ada detak nih di perut gue gitu kan. Jadi kayak yang mendingan gue udah di rumah sakit aja gitu kan. Akhirnya udah besokannya pas hari kita anniversary aku masuk rumah sakit. Itu pun nggak bisa langsung dilahirin. Jadi aku dikasih induksi dulu, nggak berhasil karena kan gimana sih kan orang-orang harusnya bukaan pas 9 bulan kan. Ini masih 5 bulan dipaksain ngelahirin normal karena dokternya nggak mau sesar. Berapa kali induksi? Duh, dari 18 baru bisa lahirin tanggal 21 kak. Waduh ya Allah lama banget. Jadi dan Gilang tuh udah sempet yang udahlah dok operasi aja gitu kan. Tapi dokter kita tuh yang jangan, kalau dioperasi kasihan Adisnya gitu kan. Maksudnya sesarnya masih sakit, tapi bayinya nggak dibawa pulang gitu kan. Udah nggak bakal robek juga kok kalau lahirin, bayinya masih berapa gram gitu kan. Udah di situ baru pas tanggal 21 itulah aku yang udah mulai dari pagi tuh udah yang mules enggak gitu kan. Pas banget Gilang hari itu libur, entah kenapa, itu tumben-tumbenan juga ya. Terus abis itu pas itu dari pagi aku mules, pas malam abis maghrib dokternya ngecek tetap belum pembukaan juga, sampai akhirnya dokternya bilang nanti dibantu ngeden aja ya gitu kan. Duh aku nggak pernah belajar sama sekali kan soal lahiran normal gitu kan. Terus gitu dok gitu kan, iya soalnya tadinya dokternya menjanjikan kan nggak usah ngeden, ini bisa kok langsung keluar gitu kan. Ternyata harus dibantu. Jadi ya udah Gilang tuh pas nemenin aku lahirin kan dia di samping aku kan. Itu tuh maksudnya aku yang bikin sedihnya, dia bener-bener fokus ke aku banget gitu loh. Jadi kayak yang, iya kamu bisa, ayo coba ya sayang. Padahal aku udah ngeliat dia tuh udah netes-netes, tapi aduh, aku gak sampai. Sama sekali nggak ada apa sih, suaranya tetap masih tetap lancar gitu loh buat aku. Terus sampai akhirnya pas udah lahir, aku lihat Gilang lihat-lihatan sama dokternya kan. Terus kode-kodean gitu. Aku tuh sempat mikir kak, aduh lihat babynya nggak ya gitu kan. Aku takutnya aku makin drop kan, iya, kalau misalnya ngelihat gitu kan. Tapi ngelihat si Gilang sama dokternya lihat-lihatan tuh aku jadi kayak nanti gue nyesel gitu kan, kalau nggak lihat nanti gue nyesel gitu. Pas banget sama susternya mau dibawa keluar, baru sayang aku mau lihat gitu kan. Udah akhirnya dikasih lihat ke aku, tapi aku nggak berani gendong, karena aku mikirnya kalau gue gendong nih pasti ini udah luruh nih seluruh badan gitu kan. Jadi kayak ya udah oke. Dari situ tuh aku bener-bener yang bengong aja, diajak ngobrol orang juga bengong gitu. Terus aku diceritain, maksudnya diceritainnya baru-baru ini gitu kan, diceritain sama adik aku. Gilang tuh di luar nangis gitu loh. Jadi kayak aduh. Jadi tuh pas pertama dilahirin itu, dokternya kan ngelihat ke gua tuh sambil gendong bayinya, terus dia ngelihat kayak yang ngasih kode kalau masih ada gitu, masih hidup gitu kan. Oke, gua cuman gini doang sambil megang tangannya Adis tuh, gua sambil ngeliatin dokter cuman oke, dok gitu. Terus 11 menit kemudian kan dicek lagi. Terus kata dokter ngangguk lagi. Gitu. Udah nggak ada gitu kan. Oke, dok, gua gitu. Udah, pokoknya gue gimana caranya fokus ke Adis aja gitu. Nah terus jadi nyokap kita tuh pada waktu Adis udah bayinya udah lahir masuk ke dalam. Nah yang histeris mereka berdua, nyokap kita. Nah itu juga gue untungnya pada waktu itu gue tenang setenang-tenangnya. Jadi kayak yang karena itu kan harusnya jadi cucu pertama kan. Iya, buat mereka. Buat keduanya. Gitu. Keduanya. Juga kan. Oh iya benar. Jadi gue langsung udah keluar dulu. Jadi gue bimbing mereka berdua keluar, gue balik lagi ke Adis, gue lihat lagi dia benar kata Adis, pas di luar tuh gue baru pecah tuh di situ. Gue yang aduh, gue bilang iya udah nggak kuat karena gue harus ngelihat dia dimandiin gitu loh. Dan kamu harus tidak yang paling benar juga azanin. Dan yang paling bikin sakit adalah karena kan kita berharap sekali kan ya gitu bahwa dia anak pertama gitu istilahnya. Terus kalau gue sih setiap kali US gitu kan selalu ngelihat ada detak jantungnya gitu. Normal. Kita kayak wah ada detak jantungnya. Dan dia sepecicilan itu gitu loh. Jadi kita goyang mulu gitu-gitu. Jadi kayak waduh ini anaknya aktif nih gitu. Terus nah ketika harus menyaksikan kenyataan bahwa dia nggak ada tuh kayak gue kayak entah kenapa waktu itu kayak ya Allah nak gitu, kalau bisa digantiin gue aja deh yang nggak ada gitu loh. Gue aja deh yang mati gitu loh, yang hidup. Udah muncul jiwa seperti itu, rasa kayak yang ih gue bapak lu, gue nggak bisa ngapa-ngapain tuh, gue bersalah banget gitu. Akhirnya langsung dibawa ke rumah lah oleh bokap gue. Udah tenang lang, kita urusin di rumah kata bokap gue. Lu urusin Adis saya di sini biar kita yang bantu bawa kata dia. Nah kita datang kan ya waktu itu? Iya datang kalian pada waktu itu di rumah sakit. Nah waktu itu gue temenin Adis, tapi gue sempet ke rumah pulang ke sini. Di sini dimandiin lagi, terus udah pada rame juga kan semua kan, tetangga pada datang. Nah pas dimandiin lagi itu kan gue megang lagi, gue lihat, gue nangis lagi gitu kan. Terus udah pas gue nguburin ke dalam, set harus gue azanin kan. Nah itu gue nggak kuat, gue pecah banget di situ baru pas gue azanin gitu. Selesai dikubur, orang udah pada balik, gue masih megang dia. Di dalam kepala gue tuh kayak masih rasa bersalah gitu, kayak yang ya Allah gitu kan. Ya gue tahu sih, mudah-mudahan lo nunggu kita gitu di sana. Gue tidak berpikir sama sekali, orang bilang nggak apa-apa lah tabungan lo. Gue nggak peduli, gue bilang gue cuma pengen ketemu dia aja nanti di akhirat udah cukup gitu. Mau gue entah apa sebutannya nanti dia jadi penyelamat, gue nggak peduli. Gue cuma pengen ketemu dia aja. Nggak jadi penyelamat gue nggak apa-apa, gue cuma pengen ketemu dia aja udah gitu segitunya rasanya waktu itu. Dan gue namain dia, kita menamakan dia Ace. Jadi kartu as. Oh, okay. Jadi kenapa? Karena gue itu sangat menyukai One Piece, komik One Piece. Ace itu adalah salah satu karakter yang sangat kuat, tapi dia sudah meninggal. anak dari Raja Bajak Laut, anak dari Raja Bajak Laut, dan dia meninggal karena melindungi adiknya, gitulah kalau di cerita komiknya. Dan gua menamakan dia Ace itu sama Adis karena dia insya Allah juga nanti akan menjadi, karena awalnya gini, dokter bilang ini bahkan sampai 5 bulan aja belum tentu nih di perut gitu kan, berkembang gitu kan, tapi ternyata masih gitu loh, dan berat badannya tuh bener-bener normal, bertambah terus gitu kan, jadi kita kayak yang bener-bener semuanya tuh normal kecuali heartbeatnya doang kan gitu. Jadi makanya kayak pas Gilang mengusulkan nama itu aku kayak yang oh iya sih, maksudnya pas juga gitu loh sama kejadian ini gitu. Proses ininya berapa lama lah? Karena gue kan waktu kejadian itu kan kita kerja bareng di Switcher waktu itu kan, dan aku pun juga jadi salah satu saksi di antara teman-teman yang lain yang tahu kejadian itu tuh. Dia tuh kalau lagi nggak syuting ya udah gitu, maksudnya ada rona kesedihan gitu di wajah. Setelah kejadian ini semua, ini gue nggak kebayang ini terjadi di keluarga gue ya gitu. Recovery-nya gimana kalian saling menguatkan satu sama lain? Ya tadi, mungkin di satu sisi gue tidak menunjukkan kesedihan di depan. Itu salah satu cara. Salah satu caranya gitu. Ada juga sebaliknya. Iya, tapi kita tahu bahwa kita tuh sama-sama sedih, udah gitu aja. Kayak waktu hari pertama Adis, bahkan sebelum Ace dilahirkan itu, yang harus dilahirkan, gue itu kan keluar syuting tuh ke Suca tuh. Gue bawa mobil sendiri, terus dengerin lagu ini, tau gak lo? Yang Rockabye Baby. Itu gimana sih liriknya? Kan lagunya di situ tuh gua akan jagain lo gitu loh. Gua akan jagain lo enggak akan bikin gua bikin sakit, lo enggak akan gua bikin kecewa, lo enggak akan gua bikin sedih gitu loh. Nah, gua tuh nangis gitu, maksudnya ya gua enggak bisa kayak begitu gitu. Harusnya gua bisa jagain lo, gua enggak bisa melakukan itu. Itu pecah tuh di situ tuh di mobil. Dalam mobil tuh gue sampai teriak betul-betul teriak, terus nangis juga, cuma dengerin lagu Rockabye Baby itu udah. Ya, tapi abis itu udah lepas bebannya, jadi gue bisa kembali ke Adis dengan lebih tenang gitu sih. Ya salah satu cara recovery-nya gitu tadi. Jadi kita saling nguatin. Kalau sedih kadang-kadang kayak kemarin tiba-tiba gue dimimpiin. Besokannya Adis dimimpiin gitu loh. Jadi muncul lagi. Pokoknya tandanya kalau gue lagi kangen dia tuh gue pasti posting di Instagram gitu, berharap supaya followers juga ikut mendoakan dia. Nggak usah doain gue, nggak usah doain gue deh, doain dia aja gue minta tolong gitu, supaya dia tahu bahwa kita tuh masih sayang banget kok sama dia, walaupun udah beda alam tuh kita tuh sayang banget. Tapi menjadi kejadian yang traumatik nggak sih untuk kedepannya gitu? Pasti kalian kan pasti ya tetap punya planning untuk punya anak gitu. Apakah dari situ jadi lebih traumatik, jadi lebih was-was, jadi lebih kontrol dulu deh diri kita, kapan kondisi sehatnya, kapan baru ini jadi gitu. Lebih di planning gitu. Kalau trauma sih kayaknya mungkin pas udah hamil Kak, karena yang kemarin pas hamil Ace pun waktu sebelum program aku kayak pengen hamil, tapi ternyata pas udah positif malah yang jadi deg-degan, takut kayak yang pertama gitu kan. Terus malah kejadian gitu, padahal dokter udah mewanti-wanti aku jangan mikirin yang pertama gitu kan. Terus pas sekarang ini kan kita lagi program juga nih, terus kayak belum dikasihnya, memang nggak secepat yang dua pertama itu. Jadi kayak yang oh ya udah nggak apa-apa, mungkin emang dipersiapkannya yang sehat banget nih gitu. Jadi kita kayak ikhlasnya gitu, tapi pas nanti aku hamil lagi, aku yakin banget sih, maksudnya pasti ada lah trauma-trauma kemarin-kemarin. Nah, itu yang harus diwaspadai sama Adis kan, biar pembawaan ketika hamil tuh nggak stres karena ada yang gitu. Kalau gue sih juga ada sih, maksudnya rasa traumanya lebih kepada gue kasihan lihat dia gitu loh. Jadi gue pengen, tapi kalau terjadi lagi kayak gitu kasihan banget dong dia gitu loh. Tapi ya harus dicoba terus. Gitu. Jadi dilema tuh ada, cuman rasa trauma gua tuh tidak sebesar waktu awal-awal tuh enggak. Sengaja kita bahas ini emang ya ibaratnya udah terlalu lama, dan mungkin ini bisa jadi pelajaran ya buat yang nonton. Buat yang nonton, bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangga itu bukan membuat kalian jadi tercerai-berai gitu. Tapi jadi saling menguatkan sih sebenarnya. Semakin erat gitu hubungannya, dan itu juga yang kita rasakan di rumah tangga kita selama ini gitu. Ada masalah, oke, di saat itu memang kita terlihat kayak menjauh satu sama lain, tapi sebenarnya after masalah itu selesai itu makin membuat kita jadi lebih erat dan makin kuat sih. Dan itu juga yang kita lihat dari ceritanya mereka ya. Aduh. Aku ngedengerin aja tuh gak kebayang sih sebenarnya. Nah, gue tuh jujur ya, ini gue belak-belakan mau ngomong. Jadi kayak kalau ada teman-teman kita gitu baru ngelahirin anak gitu, kadang-kadang gue mengucapin tapi entah kenapa gue kayak ada rasa antar dulu deh gitu loh, kayak padahal sebetulnya harusnya gue ucapin aja selamat gitu kan. Nah kalau pas lagi muncul kebayang si Ace, gue kayak yang aduh nanti deh ngucapinnya, udah ntar pas ketemuan aja deh ngucapin selamat baru gitu gitu. Masih kerasa berat gitu. Iya, karena beratnya itu. Iya, kan? Ya aneh aja, mungkin guanya yang aneh. Cuma maksudnya mungkin teman-teman kalau misalnya Gilang kok kayak nggak pernah ngucapin kalau ada yang baru lahiran gitu. Ya karena gua ya, itu kan itu alasannya. Iya, alasan itu gitu. Kalau dari orang tua sendiri masing-masing suka berananya nggak? Misalnya sekarang kapan dong program lagi? Biasa kan atau gitu kan atau enggak sih, enggak ya? Enggak. Dari dua diserahin aja. Mereka ya? lebih ngerti lah berarti. Yalah, anak pertama, anak cewek satu-satunya. Iya, diharapin banget. Waktu itu sih yang nyesek pas ini, Kak. Jadi aku nemenin Gilang keluar kota kan, karena habis kejadian itu aku nggak berani tidur sendiri, takut sedih, takut nangis gitu kan. Ikut Gilang keluar kota, tiba-tiba aku cuma satu kali lupa pakai bebat. Kan kita udah memproduksi ASI nih, walaupun bayinya nggak ada gitu kan. Nah, terus aku lupa pakai bebat nih satu kali doang gitu kan. Terus besokannya itu bener-bener yang kayak orang nyapih gitu ya katanya ya, jadi keras banget. Terus kitanya jadi demam, bener-bener yang jadi ampe keserak segala macam. Itu yang nyesek adalah terus asinya netes. Jadi mau dikasih gitu kan. Jadi dan untungnya aku waktu itu lagi sama Gilang, jadi kayak yang dia bener-bener yang nelpon dokter aku gitu kan di Jakarta, gimana dok ini dikasih obat apa gitu kan. Terus kita nyari obatnya di kota itu, kita cari di apoteknya sampai yuk, pokoknya intinya kayak dia ngingetin aku juga pakai bebatnya jangan lupa gini gitu. Jadi nyeseknya gitu, ya Allah gitu kan, ASI gue keluar gitu kan tapi gak bisa ngasih gitu. Jadi ya paling aku cuman kayak setiap sholat tuh nitip gitu ke Allah, ya Allah tolong sampein ke Ace ya gitu. Kita tuh selalu sayang kok sama dia gitu, tolong sampein terus gitu. Nah, waktu kalian kena masalah itu kan ada sebagian orang yang tahu kan kalau Ace itu akhirnya meninggal ya istilahnya. Terus kalau dari netizen sendiri saat itu pernah nggak tuh dapetin, tahu sendiri dong netizen kadang-kadang kan yang itulah, pernah nggak kalian dapetin? Wah, sampai sekarang itu ya. Jadi kayak misalnya video aku nari nih, pantesan aja susah hamil gitu kan. Hah? Ya serius. Itu sampai teman-teman aku sih yang emosi gitu pada ngebalusin. Pantesan aja susah hamil, goyang mulu sih, atau kecicilan banget sih, atau gini-gini gitu kan. Gitu ya? Iya, maksudnya tangannya itu nyampe gitu buat ngetik kalimat itu. Itu yang kemarin siapa cowok? Macam-macam, ada yang cewek, kebanyakan cewek. Aduh, mama. Terus Gilang juga di berita YouTube gitu, kita malah dikasih tahu sama adiknya Gilang, ada yang komen gini, syukurin karma sih waktu itu mecat supirnya gitu. Hah? Astagfirullah, maksudnya kayak itu aku diceritain adenya Gilang tuh si Mama sampai nangis gitu kan. Kayak kok jahat banget sih gitu. Mecat supir yang mana sih? Ya. Itu korupsi. Yang dulu korupsi. Yang tadi kita bahas. Iya. Nah, mungkin di video ini gue mau bilang tuh. Jadi memang gue udah cerita semua kan sama teman-teman kan. Ya emang wajar dipecat gitu loh. Ketika lagi ada masalah, sudah gua maafkan, ngambil 50 juta loh dari gue, gua maafin. Terus tiba-tiba ada masalah, kemarin ada kejadian pada waktu itu. Terus dia berusaha, dia bingung kan, aduh gimana nih. Nah tujuannya kenapa waktu itu gua pecat, ya udah biar dia nggak ada hubungan, lu tanggung jawab aja udah semuanya gitu. Jadi kesal itu tuh sudah sampai ke ubun-ubun. Ya wajar lah. Ya wajar lah. Kalian yang komentar belum pernah ada di titik itu. Ya itu maksud gue. Itu maksud gue. Dan FYI yang suka komen kenapa pantesan aja si Adis gini-gini soalnya gerak mulu gitu. Dokter malah menyuruh aku olahraga. Jadi beberapa bulan belakangan ini sekalian informasi juga buat yang lagi program. Kata dokter kan dari dulu selalu dibilangin makanya nanti istirahat ya, next kehamilannya istirahat gini-gini. Istirahatlah aku ya kan, di rumah terus nggak kemana-mana. Terus aku ke dokter, kata dokter sel telur aku bantet. Bantet maksudnya? Bantet tuh maksudnya jadi nggak pernah dipakai gerak. Jadi kamu olahraga nggak? Enggak dok, sama sekali gitu kan. Harus olahraga ya gitu. Jadi sekarang harus banget tuh tiap hari 30 menit mau lari kayak mau istilahnya workout gitu-gitu tuh harus banget gitu. Jadi sebenarnya dengan nari itu kan seneng kan, dan nari juga nggak berat-berat kayak Muay Thai gitu kan. Jadi sebenarnya justru disarankan dokter. Jadi suka heran aja sama yang komen malah sama netizen, maaf ya jadi teriak-teriak. Iya, jadi sebenarnya tuh malah yang lagi program hamil harusnya tuh olahraga. Iya, banyak gitu. Ya mungkin Gilang juga harus olahraga loh. Harus. Lu mulai bantet loh. Iya, makasih ya. Bukan sel telurnya, gue aja bantet. Iya. Oke, berbagi dong tiga kunci dalam rumah tangga kalian. Mungkin bisa dipakai juga sama orang. Tiga kunci ya. Komunikasi. Satu. Ngerti atau dewasa. Saling paham. Komunikasi, dewasa. Oke, 9 bahan pokok dalam bercinta. 9 bahan pokok. Aduh, langsung goyang. Komunikasi, terus dewasa, setia. Tapi kalau dewasa tuh biasanya mau nabung buat melunasi yang lain-lain dulu baru ganti-ganti mobil ya. Terus biasanya. Tidur lagi. Molor tuh. Gitu. Adis, boleh nanya satu nggak? Apa tuh? Kok Gilang boleh sih beli motor? Kata siapa? Boleh, tapi boleh kan? Maka kemarin boleh kan? Boleh. Sebenarnya kalau ayo kasih tahu Usi tuh. Nggak, kalau aku mikirnya gini, kan dia udah capek kerja, uangnya kan dia yang menghasilkan sebagian besar ya kan. Terus yang penting yang lainnya udah aman dulu kak gitu. Makanya ini kayak sekarang kan dia lagi pengen beli motor lagi nih. Aku bilang lunasin dulu tanah yang di situ, baru beli motor. Jadi tapi aku belum pernah beli sama sekali motor. Udah kan? Udah berapa kali? Terus mana sekarang? Gak ada. Makanya dia tuh bosenan. Makanya aku malesnya gitu. Jadi udah beli nih, dijual. Aku bilang kan, ya udah tapi abis ini jangan beli lagi, jangan yang buat abis itu gonta-ganti gitu kan. Terus udah berapa bulan dijual, soalnya ini nanti lama-lama harganya turun gitu aja terus siklusnya. Kayak perempuan matas gitu ya. Iya. Yeah. Tas berapa sih kak dibandingin itu, ya kecuali tasnya Kausi ya. Tapi motor tuh kadang-kadang itu pria banget gitu sejati. Jadi dia harus melepaskan segala beban hidupnya dengan menggunakan motor. Masalahnya kamu nggak pernah make sayang. Oh, nah itu dia. Nah, ada kan? Terlalu sering bekerja. Kan Anda menjadi role model saya. Iya. Kan Kak Andika mulu yang ini. Tapi aku sih sekarang jam 9 di rumah. Oh iya loh, tapi dia enak loh sekarang tuh. Jam 8. Gimana? Dika enak sekarang. Enak sekarang. Oh ya? Dulu emang gak enak. Oh my god. Oh my god. He's been there. He's been there before. Iya. Aduh, cicilan rumah ini masih 9 tahun. Aku gak apa-apa kok sayang, aku tungguin. Ya bagus. Tapi mudah-mudahan kalian selalu terus beginilah. Amin. Saling menguatkan sih yang jelas. Yeah. Karena kadang-kadang kan ya kita kan memang hidup udah anak udah banyak gitu kan. Yeah. Jadi pengen juga teman-teman kita tuh yang belum punya anak, aku suka aduh kalian terus merasakan gimana indahnya punya banyak anak. Iya benar ya. Kan? Itu kita pengen banget. Jadi kalau ada teman-teman yang belum hamil tuh, duh semoga segera gitu. Amin. Gua rasa nanti ya kebayangnya ya kalau ngelihat tadi dari personality kalian berdua menanggapi masalah terus saling menguatkan dan lain-lain. Ketika nanti suatu saat Allah ngasih anugerah itu anak, itu akan jadi anak yang paling kalian sayang gitu. Maksudnya sayangnya jadi tercurahnya itu luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diwujudkan sama Allah. Amin. Kalian tadi cerita lagi program kan sekalian. Ya. Mudah-mudahan amin. Gilangnya sehat, Adisnya sehat. By the way, thank you udah jadi tamu kedua di Teman Tidur Spesial. Mudah-mudahan apa yang dari kita obrolkan tadi bisa dipetik pelajarannya ya. Jadi ambil yang baiknya, buang yang jeleknya tadi tuh guyonan-guyonan kita itu. Kita coba berbagi. Apalagi yang masalah semalam itu. Seru sekali. Nanti ditunggu kabarnya ya Kak. 2 minggu tuh udah bisa test pack. Aduh hati-hati. Jadi kabarin aku. Kita tuh lagi mau 20 days challenge. Oh gitu. Oh ya, itu apa sih? Aku ngelihat di Instagram tapi kayak apaan sih gitu. Nanti ya off air ya. Ayo dong, nggak seru. Itu kan netizen mau. Iya. Pasangan yang sudah menikah ya. Pasangan yang sudah menikah. Jadi gue tuh awalnya tuh nemu artikel. 30 day. Kalau lu lakuin hubungan suami istri di luar mens itu 30 hari berturut-turut itu akan meningkatkan keharmonisan dan katanya sih pokoknya yang di situ tuh jadi membuat lu lebih intim lagi, lebih apa lagi. Waktu itu kita pernah coba cuman kepotong. Oh, nggak sampai 30. Nah, sekarang kita mau ngabisin bulan ini gitu. Oh, jadi ini tiap hari nih. 20 days challenge. Yeah. Oh my god. Jadi buat yang sudah menikah bisa dilakukan untuk meningkatkan keharmonisan. Belum menikah jangan. Emang gak capek Kak tiap hari Kak? Iya, itu dia aja suruh kerja. Dia aja suruh kerja. Anda mau mencoba? Berarti kalau Mas lagi capek, Dika yang kerja, Usi prasmanan. Oke, bye-bye, thank you.